Assalamualaikum Titan, welcome back to my channel Karta FR. Di video kali ini aku kembali bikin DIY lagi paper flower, satu set paper flower, dan kali ini ada pola baru loh. So yeah, buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Jadi ini dia pola barunya. Jadi di bagian atasnya itu ada 3 lekukan gitu loh. Dan aku bikin 2 layer aja. Di layer pertama itu agak besar dan kedua itu agak kecil. Dan seperti biasa aku lakukan di bagian atasnya, di pinggir kanan kirinya, terus aku gunting di bagian bawahnya, terus aku lem gitu seperti biasa pokoknya guys. Dan langsung aja setelah itu aku rangkai. Dan untuk bagian bawahnya itu aku menggunakan 5 layer gitu dan agak besar. Terus untuk di bagian layer kedua itu agak kecil, dan aku susun seperti biasa di celah-celah layer pertama. Pokoknya kalian kalau ngikutin aku terus tutorialnya tetap seperti ini dan gak berubah guys. Dan di bagian atasnya aku pakai putih warna abu-abu. Yay, udah gampang gitu guys. Dan polanya ini sesimpel ini. Dan ya yeah. Lanjut aku mau bikin daun baru. Dan di sini aku bikin 3 daun gitu dalam satu tangkainya kayak gini. Jadi ukurannya itu agak besar-besar dari sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat hasilnya bakal seperti ini guys. Jadi ini tuh mudah dan gak ribet, gak membutuhkan waktu lama gitu. Dan aku rapi-rapihin kayak gini. Nah ini dia daun-daunnya, aku bikin sebanyak ini, kira-kira 12 daun guys. Dan untuk model kayak gini aku pernah buat ya guys. Nah aku pernah buat, kalian bisa tonton videonya. Dan aku bikin itu warna abu-abu sama biru tua. Terus untuk pola atau rose-nya ini aku pernah buat juga. Aku bikin yang dark blue sama yang gold. Nah, udah guys. Terus yang ini aku pernah buat juga di tutorialnya, cuma aku lupa videonya ada di mana. Pokoknya ini aku bikin tempat yang dark blue sama yang gold. Dah. Langsung aja aku rangkai guys. Jadi aku mau tunjukin kalian gimana aku rangkai paper flowers ini. Jadi buat kalian yang bingung mau ngerangkainya untuk acara kalian atau acara wedding atau tunangan, kalian bisa tonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalian yang bingung. Nah aku susun-susun aja, pokoknya di sebelah kanan kiri itu bisa sama gitu guys. Enggak sih guys, enggak harus sama besar, enggak, cuma apa ya, serasi gitu. Terus aku juga pasang daun-daunnya, dan daun-daun baby bulunya juga aku pasang. Jadi kalau sebelah kanan ada di sini, ada di atas ya. Kalau sebelah kanan ada di atas, untuk sebelah kirinya itu ada di bawah daun-daunnya guys. Jadi di selang-seling gitu loh. Terus aku kasih inisial nama. Dan ya selesai. Dan ini hasilnya guys. Dan untuk aku ini simple dan mudah banget. So semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi kalian. Okay, bye, see you in my next video.